Halo, hai para Chanders. Kembali lagi bersama gue, Mail the Chuan Man. Ya, kali ini sebelumnya gue ucapin selamat tahun baru 2019. Semoga apa yang kalian harapkan di 2019 ini tercapai semua per subscriber gue nih. Dan doain juga supaya gue punya target di tahun 2019 ini bahwa gue punya target subscriber gue 300.000 ya. Minta bantuannya aja, minta doanya aja ya guys. Ya karena sekarang momennya tahun baru nih, gue sih hari ini niatnya bakal ganti nama really, Tau Ceng nickname gue. Karena menurut gue ini terlalu barbar. Ya kok kata Rega sih ini jorok lah gitu kan, nama gue jorok. Jadi gue langsung aja nih, gue udah beli sih karena lagi edisi tahun baru sih gue juga. Mungkin pas ya momennya, gue emang udah sempet, udah cukup lama sih pengen ganti nama ya. Di sini tuh lagi ada event, mungkin karena tahun baru juga ya. Di sini ada kartu dapat digunakan untuk mengganti nama, name change card. Jadi yang biasanya kalau gue waktu itu pengen coba beli tuh sekitar 300 diamondan. Kalau ini cuman 99 diamond ganti nama. Tadi gue udah beli nih, udah ada di inventory gue nih. Cek di mana ya, collection. Nah, udah ada di item gue nih. Di ini nih, tadi gue udah beli. Sekarang gue langsung aja sih pakai nih nickname baru gue, Mail Chuan. Oke. Ya, ini gue ganti nama untuk kebaikan juga. Kebaikan gue karena kan nama sebagai identitas lah, walaupun ini cuma di game, cuman ya buat identitas juga gitu kan. Nama gue terlihat jorok sih emang. Maksudnya itu gitu, cuman gue kayak di Inggris-Inggrisin yang hasilnya tuh itu gitu. Gak mau gue sebutin. Pokoknya itulah, jorok pokoknya kan. Nah, ini gue ganti jadi Mail Chuan sesuai nama channel gue, Mail Chuan. Oke, gue ganti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga 2019 gue jadi top global FF. Anjir, top global FF. Subscriber gue nambah tentunya, dan channel gue makin berkembang. Amin. Ceng name berhasil mengganti nama. Cus, gue udah ganti nama men. Ya, Mail Chuan. Jadi gue juga bikin guild. Di sini Chuaner sih isinya teman-teman gue sih. Si Aco nih yang suka mabar sama ada temennya. Mungkin bagi lo nanti gue adain giveaway hadiahnya selain diamond, mungkin masuk guild gue kalau bersedia gitu. Kita cari just for fun aja lah, happy-happy doang gitu. Nah, sekarang ini gue mau pengumuman nih bahwa gue bakal ngadain giveaway hasil cuan part 2 nih. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel gue, like video ini, terus komen nama IG lo, tulisin ID lo dan nickname lo. Tulis semua itu di komen. Terus jangan lupa follow Instagram gua @nurdiansyahismail. Jangan lupa di follow, itu semua syaratnya. Dan pas nanti di Instagram gua, jangan lupa tag 3 teman lo biar teman-teman lo tahu bahwa ada giveaway nih dari gua. Gua bakal pick secara random 3 pemenang yang beruntung, dan hadiahnya adalah 355 diamond lagi kemarin sih. Ya ini sebagai perayaan tahun baru aja gitu kan. Jadi gua selamat buat syukuran gua ganti nama nickname gitu di Free Fire lah. Ya sekarang gua ini pengen nge-review juga nih. Bukan nge-review ya, gua pengen, kemarin ada mode baru nih, Neg Hunter. Cuman 3 hari ya kalau enggak salah, atau 4 hari gitu. Dari tanggal 29 sampai tanggal 1, atau dari tanggal 30, gua enggak tahu, lupa. Kita langsung cus main aja nih Neg Hunter. Thank you.
Jadi katanya sih ya, jadi sih gue sempat main beberapa kali gitu. Mode ini nih, mode yang gue mode naik-naikin lah. Jadi menurut gue sih ini gabungan antara mode zombie dan bukan zombie, ada zombinya ya, cuman lebih ke di sini kita mainnya malam-malam gitu kan. Dan juga ini tuh perpaduan juga sama mode rush hour ya. Karena rush hour cuma segini kan, cuman lingkaran gini gitu. Terus juga isinya cuman 20 orang. Jadi karena tempatnya enggak terlalu luas ya, orangnya juga enggak terlalu banyak gitu kan. Ya, turun. Dan di sini cuman ada AWM doang ya. Di sini cuman ada AWM doang, medkit, terus sama semak-semak ya itulah. Buat kalian bersembunyi, cuman di sini tuh yang menariknya di AWM-nya tuh udah ada thermal nih. Pendeteksi suhu badan panas, suhu ya panas badan orang gitu. Di sini ada semak-semak nih, cuman gue kayaknya nggak pakai semak-semak. Sayang dong ini custom rare gue nanti nggak kelihatan, ajis. Semong amat ya. Nih jadi di mode ini teh, sorry geng keceplosannya. Jadi di mode ini John, gue punya satu trik sih, gimana caranya supaya lo buyah ya. Sini triknya supaya lo buyah, bukan supaya lo menang. Menang ngekill maksudnya. Buyah kan nggak harus lo ngekill gitu maksudnya. Ya oke lah, ngekill harus gitu kan. Cuman di mode ini gue punya beberapa trik, bukan beberapa sih, cuman punya satu trik. Gimana caranya lo bisa buaya? Mungkin nanti kalau berhasil gue latihin ke lo pada nih, triknya gimana nih. Jadi ini gue dapet trik tuh ini sengaja sih. Gue main waktu itu 2-3 game kalau gak salah. Dan jujur gue di game ini tuh si musuh tuh kayak main point blank mode sniper lo tau nggak, kan banyak bocah-bocah yang pakai ini nih, pakai tangan, pakai pisau lah kalau di PB kan, nah kayak gitu tuh. Ini tuh banyaknya pakai tangan, ada yang pakai golok, stick baseball, pakai panci ya. Masalahnya kan kalau kena kepala juga sakit John, itu John. Jangan lihat dari alatnya deh, cuman kalau kena kepala tuh sakit John, apalagi panci. Jadi gue nggak senangnya itu doang sih John. Karena mungkin gak semua bisa pakai AWM, dan kalau musuhnya terlalu deket juga kan mending enak pukul-pukul aja nih. Kita tadi gini cikat-cikat ini nih. Masih gua. Tuh kan. Mati kan? Makanya jangan main tangan, John. Gue saranin lu pada jangan pakai tangan ya. Gak asik, John, lu. Coba emang sih nggak ada yang larang, cuman kayaknya gue juga sebenarnya nggak jago AWM, kayak gue pakai trik ini tuh supaya buya aja ya. Triknya nih, kita mulai nih, lo harus masuk ke zona nih ya, udah pastilah lo harus amanin dulu, lo harus cari tempat yang enak gitu buat sembunyi. Tapi di sini gue bukan ngajarin takut ya, John ya. Bukan, gue bukan ngajarin lo buat takut, cuman ya setidaknya ini trik gue gitu. Lo di sini harus main safe, lo harus main aman nih, safety can be fun. Safety can be fun, John. Nah, lo tungguin sampai si zonanya tuh udah nggak ada lingkaran titik putih ini nih, lingkaran putih ini nih. Nah, lo tunggu sampai nggak ada itu, dan selama nunggu itu lo harus main safe ya, jangan mati lah intinya gitu. Jangan mati, sebisa mungkin lo sembunyi, sebisa mungkin lo bertahan gitu kan, karena mungkin aja lo
di dalam game main sama yang jago gitu, main AWM-nya maksudnya, yang jago main AWM gitu kan. Nah kan, gue harus lari nih anjir. Anjir, rambut John. Masih ada gak ya? Anjir, dia ngejar John. Sekarang isi darah dulu John. Tunggu juga isi darah, nanti ada yang nembak lagi. Oh ini nih. Ya kan? Oh, sakit John. Run. Gue mati. Gengs, jadi ini percobaan kedua, geng. Jadi gue tadi mati, John. Gue tidak berhasil untuk membuktikan trik gue, dan sini gue ya mencoba untuk kembali lagi. Kembali lagi mencoba trik gue gitu. Ini tadi gue nge-kill 2 John. Gue sengaja ini. Anjir, gak sengaja ya, hoki lah. Gue bingung di mana, diam sini aja dah. Gue diam di sini dan arahin snipernya ke tangga nih, tempat masuk. Gue takutnya nanti ada yang nembak sih. Sini aja dah. Nembak dari luar, bodoh lah. Jadi menurut gue si kostum panda ini terlalu mencolok sih menurut gue gitu. Selama gue pakai ini dia terlalu mencolok dan terlalu besar sih. Ya namanya juga beruang. Beruang, gue tadi nyebut beruang apa panda ya lupa. Pokoknya beruang nih menurut gue terlalu mencolok kostum ini nih. Jadi orang tuh gampang ngeliat gue. Dan lagi kalau di mode malam gini ngeliat yang putih-putih. Anjing, ngeliat yang putih-putih. Gue jadi inget si Kuntul ya. Di game Pamali. Yang ngeliat putih-putih ini langsung gitu kan. Oh ini ada orang gitu. Walaupun ya semuanya juga kelihatan. Cuman gue lebih kelihatan lah gitu kan. Iya, Zoranya nih makin tipis. Ah, nih, ini kan udah gak ada titiknya nih. Udah ada sih cuman kecil ya. Nih, ada kan kecil nih. Nah, kita lari ke sana John. Kita kayak titik apa ya? Titik kumpul. Nah, kita lari ke sana John. Ke titik putih. Sana. Nah, itu ada musuh tapi John. Nggak ketembak John. Bangsat. Wah, mati dia. Belum. Buya. Nah. Akhirnya buya ya. Jadi gitu John, cara jadi John. Lu sembunyi, lari sampai ke ya titik tadi, satu titik putih itu John. Lu tunggu musuh di sana karena musuh pasti datang sana. Mungkin itu di mode klasik atau mode rank juga bisa lo terapin. Yang kayak gitu. Nah, paling gitu aja John. Trik gue kalau main Neg Hunter ya, atau bisa lu pakai juga untuk main trik di mode Rush Hour. Nah tadi lupa gue nama modenya Neg Hunter ya. Jadi menurut gue Neg Hunter seru juga sih ketika kalau lu main klasik atau main rank, pengen AWM tuh harus nunggu dulu supply. Ini enggak, lu tinggal ambil doang. Dan juga plus ada thermalnya tuh, karena thermal menurut gue lebih dari scope level 4 atau enggak lebih dari lebih dari scope yang AWM yang ada di AWM gitu. Jadi kayak membantu kita juga untuk ngeliat musuh lebih. Jadi ya kenapa maksud gue nambah penglihatan lo ketika ada musuh yang bersembunyi. Mungkin itu maksud gue ya. Semoga bisa lo pada pahami. Ya paling gitu aja dari gue. Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya dengan syarat
Syaratnya gampang banget, lu tinggal follow Instagram gua @nurdiansyahismail. Nurdiansyah S-Y-A-H Ismail. Tag 3 teman kalian di komen Instagram gua. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like. Tulis juga ID Free Fire lu dan nicknya, ditambah lagi sama nama Instagram lo. Ya, gua ulangi lagi ya. Gua ulangi lagi, mungkin enggak jelas. Follow Instagram gua @nurdiansyahismail. Yang kedua, kalian tinggal subscribe doang channel gua ini. Like video ini. Nah, di komen ya lu tulis nama Instagram lo, ID Free Fire lo, sama nick Free Fire lo. Ya. Cukup jelas, kalau enggak jelas nanti gua tulis syaratnya di deskripsi. Kenapa enggak gua tulis aja langsung di deskripsi ya? Baru kepikiran aja. Ya, paling segitu aja dari gua. Mohon maaf bila gua kurang jelas nyampainnya atau misalkan gua masih jelek, gua masih belajar, gua harus banyak saran. Jadi buat kalau pada kalau pengen ngasih saran tulis aja di komen. Terima kasih para cuaners sudah nonton habis video gua. Ingat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, oke? Biar cuan gue berjalan. Dadah!